permasalahan plastik es yang sangat marak terjadi di perairan Kota Maghrib Barat ini sangat disayangkan, sangat diperhatikan. Itu bukan saja berpengaruh terhadap pencemaran yang sangat luas, tapi terkait dengan keberadaan habitat laut, ya, khususnya ikan karang, contohnya kerapu. Kami punya catatan data hasil kajian dari teman-teman Badan Riset Kementerian KKP menunjukkan bahwa terumbu karang kita mengalami tekanan yang hebat. Tekanan yang hebat bukan karena iklim, tetapi akibat ulah manusia, salah satunya membuang sampah di laut. Ini mengakibatkan kehidupan habitat laut, khususnya ikan karang yang biasa ditangkap oleh nelayan, sangat berkurang. Bisa kami sebagai pemerintah dan secara kelembagaan, kami sangat berterima kasih dan sangat mendukung upaya itu, karena tentu itu bagian dari solusi yang dibangun oleh teman-teman untuk membantu bersama-sama membantu pemerintah untuk mengurangi hal-hal yang terkait dengan pencemaran tersebut. Karena terus terang, mungkin di situ kuncinya, ya, adalah kebiasaan atau budaya selama ini di mana nelayan membuang sampah plastiknya sembarang di laut. Tentu kekurangan informasi atau advokasi atau sosialisasi yang dilakukan. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih dan sangat mendukung upaya dari Yayasan Wicca untuk melakukan tindakan-tindakan terkait pencegahan atau sosialisasi dan sebagainya. Memang selama ini kami sangat mengharapkan adanya investor atau pengusaha yang mau membangun pabrik es di Labuan Bajo, pabrik es bawok di Labuan Bajo, untuk mengurangi itu. Dan kami sudah lama berdiskusi dengan beberapa orang dan mereka sedang mencari tempatnya. Yang kedua, kami lagi berupaya bekerjasama dengan Yayasan Yasamina yang menyediakan SPDN, yang menyediakan BBM untuk di SPDN Labuan Bajo, NDTP itu, untuk kedepannya, ya, setiap rekomendasi yang kami keluarkan untuk pembelian BBM subsidi oleh nelayan harus harus nelayan itu bisa membuktikan bahwa di kapalnya itu ada tempat sampah dan mereka membawa pulang sampah plastik untuk ditempatkan di amrol yang tersedia di TPI, ataukah bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau teman-teman lain yang berkecimpung di persampahan khususnya plastik. Itu yang rencanakan.